jangan kencet-kencet, mau naik enggak? Mau. Dah. Ini 2,5. Naik enggak? Iya. Ya kan? Kayak naik gunung kan? Iya lah. Kok enggak ya? Enggak ya? Cucu dari seorang konglomerat kali ini terlihat Rafathar dimanjakan sang nenek Rita Amalia. Rita Amalia kerap memamerkan kebersamaan bersama sang cucu tercinta Rafathar, selalu memanjakan dan membelikan apa yang Rafathar mau. Rafathar juga memang dikenal kalau dirinya anak Sultan Andara. Dirinya pun memang bahkan cucu dari konglomerat meskipun tidak pernah memamerkannya, namun semua orang tahu kemewahan Rita Amalia dan Nagita memang terlihat. Jauh dari kata sombong, tidak pernah memamerkan ATM, bahkan memamerkan rumah mewahnya seperti artis-artis belakangan ini, Rita Amalia yang selalu memanjakan Rafathar terlihat memang sudah lama kaya, berbeda dengan artis kebanyakan sekarang yang selalu memamerkan uang-uangnya di kontennya. Jadi cucu kesayangan anak Sultan Andara ini memang tak hanya dimanja oleh titanya Rita Amalia, namun juga oleh neneknya Mamah Ami. Terlihat kalau ada apa-apa selalu laporan sama Mamah Ami, bahkan saat dikerjai ibu bapaknya, Rafathar memang selalu laporan sama nenek, yaitu Mamah Ami. Rafathar juga masih menjadi selalu anak artis favorit. Banyak netizen yang suka sama Rafathar, jauh dari omongan-omongan kasar netizen. Iya, nanti dibersihin dulu, oke? Iya, nanti dibawa pulang. Yuk. Mau naik, didorong. Mau dibawa keluar sana. Bawa keluar biar bersih. Bawa pulang. Oh, ini bersihnya ini buat mana? Berkaca. Hai, Bono. Gak apa-apa sini ya? Naik sini diri. Hai, Bono. Dikenal ramah dan tidak pernah sombong, Rita Amalia pun tak memanjakan hanya Rafathar. Dirinya pun terlihat memanjakan cucu perempuannya itu Ansara, anak dari Caca Tengker. Memanjakan anak-anak dan cucunya di sosial media pribadinya, Rita Amalia menjadi salah satu kegemaran netizen memperlihatkan kebahagiaan rumah tangga keluarga ini. Punya 2 anak, Nagita Slavina dan juga Caca Tengker, namun kini mengangkat 1 anak lelaki. Meskipun banyak netizen yang menanyakan anak siapa, namun Rita Amalia tak pernah klarifikasi atau membagikan ceritanya tentang sang anak ketiga. Namun Rita Amalia selalu bersama dengan sang anak. Memanjakan anak juga seperti memanjakan Rafathar dengan Ansara, terlihat kebersamaan mereka. Oh, dikasih nih. Terima kasih. Kamu udah sampai Surabaya? Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.